X. 시小车 三三车 Sebelum kita melanjutkan. Kok ada Leo sih? Maaf Pak Ahmad. Ini adiknya bukan si Leo namanya. Adik kamu siapa namanya? Enggak punya adik. Anggi enggak punya adik. Gitu. Dia bukan adik. Bentar, aku enggak mau Anggi ini terpapar virus corona. Aku enggak mau Anggi sakit. Wah, jadi aku akan memakaikan kamu. Aku akan melindungi kamu dengan face shield ini. Wow. Boleh usahanya dia boleh loh. Cuma rambutnya maaf. Hey. Ngapa? Lo orang hairdo sekarang. Ngapain lu ngurus-ngurusin rambutnya Anggi? Gi, maaf ya. Gi. Oh iya benar. Ya, bagus. Asisten ya, itu asisten kamu ya. Karena tadi udah rambut, ya kan. Benar. Tapi tadi enak banget loh dia nyanyiin lagunya. Nyanyi lagu apa? Ya, masa gak tahu? Apa judulnya? Mungkin hari ini. Benar, lagunya Rans itu. Keren labelnya. Oh, lagu Anet. Labelnya Rans. Tapi kan nyanyi Anet. Iya, Anet, Anet. Bentar. Ngapain lo ngasih gua kerja lo? Oh iya, dipakai bidik ya? Hari ini aku mau panggilin nanti bintang kamu, bintang tamu juga. Tapi selamat datang di Dahsyat. Tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ingat 3M. Itu dia. Yoi, belok ke kiri, belok ke kanan. Artinya? Daripada seru-seru sendiri, mendingan di Dahsyat seru-seruan. Karena hari ini Anggi tidak akan sendirian. Akan banyak cewek-cewek cantik selain Anggi, Kak. Ada juga memes permaisuri. Claudia Andara dan Kenneth Halderman. Hai. Halo Kenneth, selamat datang di Dahsyat. Mohon maaf, ada dia gigi juga. Kita kan di sini, kita dilupain. Lupain yang mana, lu pilih, jangan semuanya lu sikat. Tapi kan harus usaha juga. Tolong, udah hargain saya. Gini, udah daripada ribut-ribut, mending kalian tuh ngeliatin aku. Kalau kalian gak bisa liatin aku, tenang aja karena Dahsyatnya 2021 saat ini bisa disaksikan juga. Pinter. Secara streaming di aplikasi RCTI Plus. Buruan download aplikasinya sekarang di Epic Store atau Play Store gratis. Pokoknya di rumah aja bareng RCTI Plus. Dijamin lebih seru, guys. Ini cantik nonton di film. Benar. Cantik di Indonesian Idol. Benar. Ini cantik udah mulai rame kan di sosial media. Mana-mana ada cantik, memes. Tapi sayang belum ada yang tahu aja. Tokonya si Akbar. Maaf. Di tokonya Akbar udah gak jual lilin. Mungkin yang lain ya. Bener. Yang lain kali. Bener. Kasihan. Dia udah nyiapin itunya di semalam. Toko buku Akbar. Oh, ganti. Ada lagi tokonya. Beli brownies di tokonya Akbar. Bentar. Mau lagi puasa, masa beli brownies? Boleh diem aja, main game ya. Kita mau main game, ini game-nya seru banget. Ya, betul. Game alfabet. Raffi kan mau sulap kalau mau main game. Prok, jadi bisa apa? Bisa sulap sekarang. Prok. Oh. Apaan sih? Ngapain ngambil apa? Ngambil apa? Oh, main bola. Bola kan gitu kan. Pasti kamu bingung kan, terkejut kan? Pak Cilegon suka sulap nih. Ya saya bisa seperti ini. Jadi kalian akan bermain namanya di sini Games Alphabet. Ya. Alphabet 2 level 2. Karena di sini akan terus nanti naik level. Oke. Jadi gini, kalian baris ya. Dari terserah deh mau baris urutannya gimana, nanti aku akan mengejarkan kalian nyanyiin lagu tergantung dari huruf apa yang aku angkat. Misalnya M. Nyanyiin lagu yang depannya M. Aku tahu. Mama. Belum mulai. Contohnya gitu, pada ngerti gak? Ngerti. Ngerti ya. Silakan baris dulu boleh. Raffi, tolong barisin. Si Raffi ini bisa aja deh. Aku udah banget. Ya, udah baris.
akan dikasih huruf, nanti kamu akan bernyanyi ya. Kamu harus nyanyi. Ya, oke, yang pertama. Kita mulai bertarung anak, oke? Mulai baris. Oke, yang pertama. Anggi, huruf A. 3, 2, 1, Anggi. Andai aku bisa. Cakep, next. Ini kasih bagus sih, Kathleen. Bisa nih, bisa. Cek, agak gampang, Cek. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Emosi semua hasrat dalam hati. Lu miliki. Untuk sesaat. Ayo, cek, cek. Oh. Nih, jojo, mari jojo. Andres, Andres. Agus. Si xiao che. Ku mau nangis. Mu. Ku mau nangis. Bayangkan betapa kejadian diriku. Diriku. Ya bagus banget. Karena dia udah saking sedihnya, udah saking sakitnya bukan menangis. Mau nangis. Sikat A. Bolo-bolo. Iya benar. Bisa. Bolo-bolo. Menyampaikan isi hatinya. Eh teman-teman, ya udah. Ini orang kalo... kepribadiannya nih. Iya. Kepribadiannya. Kan ceritanya tadi bete, masa hostnya gak ada harga dirinya? Iya boleh, kalau peti mahal. Makanya. Aduh. Ya tolong deh, aku sulap ya jadi bersih. Ya! Kamu tuh temen baru gak? Aku mau jadi teman sendiri aja. Sekarang ketawa-tawa, lihat abis orang yang ini datang kalian pasti akan apa sih ya? Mau datang ya cowok yang mau nyampaikan digemuk. Ini berisik gak jelas. Otak kontar jebol nih. Gua mau surap lagi boleh? Coba deh. Gua mau mendatangkan seseorang yang mau menyampaikan isi hatinya, oke? Iya. Panggung memes cerita-cerita. Gua enggak cerita apa-apa. Cerita. Ceritanya gimana? Gua enggak cerita apa-apa, boy. Muda ya? Masih muda kamu ya? Kamu umur berapa sih? Berapa ya? Enggak. Dia tahu ya tadi si memes cerita. Gua sih lebih sukanya yang lebih muda. Tapi dia gitu daripada gue. Oh, atau yang ini ada nih. Ada dua orang yang mau seriusin gue. Lo kalau ngobrol jangan nutupin Catherine, Catherine chat. Nah, gini kalau gimana? Nah, harus cerita kalau dia tapi enakan begini. Iya. Tadi dia bilang ada sih orang yang mau ngeseriusin gue gitu. Apa mana mungkin ada? Dia orang? Pernah dekat sama Memes? Enggak, kita temenan. Dari lama.
Teman apa teman? Tapi emang semua berawal dari teman sih. Jarang-jarang Lutfi itu mesem-mesem malu-malu. Biasanya kalau ditanya, jawab. Tanya jawab. Ini agak... Apa ini sudah apa? Lo dikerjain sama tim ya? Semua kita dikerjain sini, fix banget. Ayo, kenapa fix Mes kok jadi salting sih, Mes? Iya. Ini dikerjain, ini fix. Enggak, jadi gimana sih temenan doang? Kita temenan ya. Oke, kalau temenan doang. Tapi kenapa Lutfi milih lagu ini? Hah? Dan dia bilang mau nyampein sesuatu buat sumpah? Seseorang. Iya. Tapi dia bilang apa-apa. Dia bilang apa-apa. Ini lagu aku sendiri. Oh gitu? No. Oh iya gak sih? Ini lebih Caitlyn. Masakan sayangku untuk dia kan? Tapi memang yang namanya cinta itu kita kadang berat untuk mengungkap. M-E-M-E-S pernah bete. Kenapa? Karena ditinggal main game dulu. Oh gitu. Waduh. Ibu tahu banget ya Bu ya. Oh main game terus? Main game? Main game terus sampai kamu nyuekin Memes. Oh. Memes curhat di situ tuh, di pojokan di situ. Tapi kalau gue lihat dia banyak kesamaannya loh. Lihat, matanya dua.